Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Wadahku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan kali ini masih ditemani sama Rai Gampat. Cuma ini gak usah ngomong dan ini. Gue gak tega dengan suara lu. Rokok siat suara gue. Tanjang. Apa kabar kalian semuanya? Para sumber negara aku. Aku harap kalian gak ada bosen-bosennya nonton mendengar video kita. Dan mendengarkan suara-suara saya. Aku harap kalian selalu sehat dan bahagia ya guys. Dan seperti janji kita ya, sehari 2 video minimal selama konser Onyo ini kita bahas. It my first konser Onyo dan ini it my first juga buat kita. Sehari kan videonya banyak. Ya Allah, ini benar-benar adsense gak nampak ya Ken. Soalnya kan, kalau kelamaan takut basi. Beneran basi banget kalau kelamaan. Mumpung lagi panas-panasnya ini. Iya, lagi semangat ya kan, karena pengen banget lihat penampilan Onyo konsernya. Ini aja sebenarnya kita udah nanyain, bang lagu ini belum, bang lagu ini belum. Sabar, besti, fansnya semuanya, fansnya Ressa, fansnya Ebi, fansnya Avan, fansnya Sri Devi. Sabar semuanya ya guys, kami cuma punya badan kalau banyak bisa langsung jadi 1000 sehari ya Gen. Kalah Raffi Ahmad. Kali ini kita akan ngerasin videonya Onyo nyanyi lagu Glenn kasih dari legend pop. Iya. Kasih putih ya. Ini lagu pernah dinyanyiin sama Onyo, sering banget nyanyi sama. Yang aku ingat banget waktu Onyo covering lagu ini itu rasanya. Iya. Waktu di konser juga pernah konser yang GMN tribute to Glenn ya. Ini juga kan kasih putih kan, nggak salah. Ini kalau udah sering pasti bakalan ada sesuatu. Iya, penasaran apalagi ini konser ya, pasti ada sesuatunya. Langsung kita tontonin kasih putih Onyo. Panjang nanti videonya kalau kita ngobrol dulu. Yuk, langsung yuk. Subrek juga jangan lupa tombol subrek yang dipencet dulu. Yuk, lagi yuk. Aja, kasih putih. Yuk. Onyo it my first. Pianika. Ini gila lu. Yang begini-gini suaranya. Akordeon. Nah, itu bener kan akordeon kayak gini. Anak Melayu pasti tahu akordeon. Jadi sebelum video ini tuh ada video Vicky gitu panjang banget. Kenapa kita nggak reaksiin? Takutnya kelamaan. Jadi kan kita reaksiin nyanyinya aja ya, nggak reaksiin speechnya ya. Saya nontonnya dari awal ya kan. Kalau di sini kita nyanyinya aja. Kepanjangan nanti kalian malas pula nontonnya kan. Apalagi kayak aku tumbuhnya kan di Glenn kan, zamannya Glenn, Rio Febrian. Jadi lagu ini, lagu-lagu Glenn sama Rio Febrian itu yang bikin kita tuh wow. Menghiasi masa wajib, muda ya. Wajib hafal gitu kan. Menghiasi masa hey! Muda. Hei! Izinkan aku. Pada nyanyi semua dong. Kali bisa aja. Mencintanya. Aduh. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup saja. Oh,
Aduh, gila ini udah lagunya Glenn ini syahdu. Yes, dikasih flash seperti itu. Suasananya. Wah, kan? Suasananya. Langsung dah ya, ngena banget pasti. Enak banget. Suka banget loh di sini suaranya bening lembut banget ya kan. Yang aku takutkan apa? Aku takut cowoknya nggak bisa ngunci key-nya tadi di awal. Iya, kan tadi kan soalnya muter-muter ini muter ini kan. Kayaknya tapi kalau mungkin di awal pakai apa? Ear aman sih insya Allah. Cuma tadi, aduh Onyo dapat nggak ya key-nya? Onyo dapat nggak ya key awal lagu ini? Yes. Kan? Takutnya kalau nggak dapat gagal gitu loh. Iya, tapi tadi gong gitu ya. Setibanya enak banget. Lembutnya rapet banget, rasanya enak banget. Aku melihat Onyo ini soul-nya, rasanya ya, soul-nya tuh enak banget sih kalau yang bener banget. Dan aku tuh suka dia tuh pinter banget kayak buat nambahin rasa kayak kasih gitu kan, nambah kayak apa sih namanya kalau gitu ya, ornamen kali ya. Aku melihatnya kayak Glenn kan udah enggak ada ya. Onyo tuh bisa jadi penggantinya Glenn gitu. Karena Glenn tuh nyanyi dengan penuh rasa banget. Sama kayak Onyo nih. Onyo tuh nyanyi dengan penuh pakai jiwa, pakai jiwa, pakai rasa. Jadi kalau Onyo digadang-gadang atau dibilang orang penggantinya Glenn, aku setuju banget. Kalau Onyo dibilang penggantinya Glenn Fredly gitu. Bisa. Aku setuju. Benar-benar aku setuju banget. Tingginya enak loh, beneran. Ini improve sesuai curi sepertinya ya kan. Kan kita kemarin juga udah ngomong kan, Onyo kalau nyanyi sama Anet sama siapapun lah ya, pasti dari awal sampai RM itu dia original. Abis setelah itu mulai diperkaos lah itu. Itu lagu ya kan, dimain-mainin. Diobrak-abrik itu lagu, bener banget ini langsung diobrak-abrik lagunya, bener-bener. Wow. Ya. Dia nyanyinya santai aja santai berdiri ya. Gitu, benar-benar kayak enjoy the moment gitu. Yes, betul. Sampai pakai teknik-teknik falset segala macam. Mohon maaf kita belum bisa nyontohin sekarang. Gila ini keluar banget. Iya.
Ya Allah, enak banget. Oh, Onyo cuma mancing. Semua. Biarkanlah ku rasakan. Pada nyanyi semua. Oh my god. Oh, beda loh. Oh. Oleng nih gue nyontohinnya. Aduh. Gila, gila, gila. Udah tiga kata itu aja cukup. Jauh banget dari Glenn ya. Yes, banget. Ini jauh banget dari originalnya. Beda banget. Si rasanya endol. Dan aku suka banget ini di ujung Onyo benar-benar ngeluarin skillnya dia. Iya, skill-skillnya benar-benar keluar banget di sini semuanya. Semua bernyanyi, terhipnotis sama yes. Perintahnya Onyo, ngajakin semua nyanyi dan semua langsung nyanyi. Tampilannya beda lagi sama yang sebelumnya Omi pernah nyanyiin juga lagi. Iya. Sini beda lagi ya guys. Bener-bener lebih merasuk kayaknya di sini nih. Bener banget, dan di sini lebih pecah banget semua ikut nyanyi. Skillnya keluar semua dari ujung ya kan. Sekali,
Selain skillnya rasanya juga enak banget, nyonya ini aman semuanya. Setuju. Best. Masih ada lagi? Lanjut, kita lanjut. Masih banyak kita videonya. Yuk. Biar gak ketinggalan, subrek. Ocehnya lain dan juga sel... apa? Share semua ke sosial media kalian. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye.